Ya halo guys, kembali lagi di video gue. Di video gue kali ini gue mau lanjutin quest yang kedua guys. Dan kali ini gue melanjutin quest kedua. Kemarin quest pertama aja tuh videonya total 28 menit cuy. Gimana gue gabungin 3 quest kan? Nah, gue bingung ntar ngekatnya kan. Oke, sekarang kita mau taruh quest kita dulu. Oke, let's go. Pick quest. Effort dong, kok pick. Kita lihat. Wah, ada dapat 2 nih. Kita ke Snake Island sama Lookout Point. Snake Island sama Lookout Point. Oke nih, Lookout Point. Jauh juga ya. Sama Snake Island. Where's the Snake Island? Nggak, bukan. Mermaid Lagoon, Snake Full Lagoon Trailer. Shark Beauty Superman the Devil. Kok nggak nemu gua gitu kan? Oh ini dia Snake Island. Berarti kita ke Snake Island dulu guys. Kita ke arah west. Awas ini ntar nabrak. Kita naikin jangkar kita. Naikin jangkar kita, bisa turunin layarnya biar jalan. Nah, cakep. Ayo kita lanjutkan petualangan kita menjadi bajak laut. Masih solo di sini, guys. Kita benarkan kar. Oke. Kita ke arah west. Dan semoga di hari kedua ini tidak terjadi hal yang buruk seperti dijarah kapal lain, boy. Oke guys, pulaunya udah kelihatan di depan gua nih, itu pulaunya tuh. Yoi, gua diri depan gitu kan, sambil nunjuk. Oke, itu dia pulaunya guys. Sekarang kita mau ke bagian kemudi lagi. Kita harus pegang kendalinya biar nggak nabrak cuy pulaunya cuy. Ntar nabrak kapal kita tenggelam kan. Bener kan itu pulaunya? Oh, oke, benar. Kan kita ambil arah sebalik, kita fold kiri, habis itu kita langsung turunin anchor biar kapal yang ngedrift gitu, boy. Gila, gua solo udah jago banget nih cuy. Kita arahin tembakan cannon kita ke pulaunya, habis itu kita naik ke cannonnya. Tembak. Ups, kelewatan. Kita ada di sisi mana pulau ini? Ya, oke, itu ada ular. Kita lu ngegigit ada babi. Kita ambil babi dulu. Kita makan daging babi. Huh. Oke, di bawah tuh. What? Sini lo. Oke, sini lo. What? Anjay lu, sini lo, koyokan lu, ha? Koyokan gua sendiri aja, gua sendiri sini. Sini lo. Aduh, jatuh. Oh, enggak kena kan? Gua gocek tembakan gua. Waduh, darah gua merah, boy. Oke, kapten pertama yang muncul. Waduh, dua kapten, tiga kapten langsung, boy. Meledak lu. Enggak, lu jangan makan, lu gak boleh makan, dan gua kebakar.
gua kebakar, gua kalau gua turun lewat situ gua nggak bisa naik. Gua mau ke sini dulu. Oke, dua kapten udah hilang. Satu lagi. Oke, nice, kapal kita di situ pas banget. Gua taruh dulu nih skeleton. Skull kepala tengkoraknya. Ini satu lagi mana? Daging babi, I need you. Gua butuh makanan. Okay, voyage complete. Okay, ini dia boy. Nyampe nggak ya? Ini kita taruh di sini satu. Kita ada masih ada dua lagi nih. Kita harpun guys. Semoga aja gua nggak rip aim ya. Aduh, dari aim cuy. Aduh rip M cuy. What the heck? Oke, dapat satu. Daripada gua harus berenang kan lama gitu kan, yang gua harus pun langsung gitu. Satu lagi. Dapat. Gua enggak dapat. Oke, kita next pulau. Selanjutnya kita ke lookout point boy. Berarti kita ke arah south. Kita ke arah south. Oke. Naikin dulu apa engkornya? Naikin dulu engkornya, kita ke arah south, berarti ke arah kiri. Kita makan dulu. Aduh, gua makan daging babi mentah dong. Ya, muntah gua nih. Tuan, gua muntah. Pandangan gua langsung buram gitu boy. Mas tadi gue masak dulu, gue nggak tahu, bukan nggak tahu sih, gue nggak lihat. Oke cuy, itu dia pulaunya, udah mau nyampe. Kita udah mau nyampe di pulaunya, ntar kita siap-siap dulu nih buat stopin kapalnya cuy. Lookout point. Kita kira-kira kita langsung ke kanan abis, terus turunin engkor. Awas nabrak. Gila, tipis banget boy. Kita langsung cari lagi kaptennya. Oke, kita ada tiga kapten. Sini lu, mana kapten lu, ha? Wah, itu dia kapten, langsung keluar boy. Dia ada gunpowder, oh shit. Kena karma kan lu. Oke, kita taruh dulu sini satu. Oh,
gue harus jauh-jauh. Kalau ini, gue harus jauh-jauh. Kalau itu, gue harus jauh-jauh. Oke, katanya nongol juga cuy. Sini lu. Nungguin lu susah banget sih, harus lawan apa kucurut-kucurut yang nggak bisa diserang tadi guys. Sini lo. Sini lo, mati lo. Mana kepala lu? Gua butuh kepala lu. Gua butuh kepala lu sini. Sini. Nah, anjay. Kelar juga, boy. Oke, sekarang waktunya kita ke outpost buat ngejual-jual ini kepala, cuy. Oke, saatnya kita ke Plunder Outpost. Kita ke outpost terdekat nih. Kita ke outpost terdekat, tinggal lurus cuy. Tinggal lurus. Itu depan kapal kita persis tuh Plunder Outpost. Setir gua. Yuk kita main musik lagi. Kita main musik. Wah, lautan ini sepi sekali. Baguslah. Oke, kita udah nyampe Plunder Outpost. Untung hari ini tuh kita tidak ada yang menjarah lagi cuy. Kita sejauh mata memandang tuh nggak ngelihat kapal sama sekali. Karena kita tuh player solo kan, kita tuh kalau temu kapal tuh kabur. Kalau gua ada kru baru tuh gua adep-adepin cuy kan. Gua turunin. Kapin dulu. Set. Set. Aduh, gak nyampe. Kurang maju dikit lagi ya. Kurang maju dikit. Tuh, kita tuh total ada berapa ya? Set. Set. Aduh. Set. Ya. Oke, kita tuh total ada 6 kepala tengkorak, boy. Aduh, jualin dulu dah. Where are you? Kalau tengkorak tuh jualnya bukan di situ cuy, jualnya ke sini nih. Ih,
Ya Allah, dapatnya dikit banget, 194. Kalau sendiri tuh capek juga sih, kan mundur mandir. Ambil lagi, kalau ada krunya kan bisa yang satu ngambil, yang satu naro. Yang satu ngambil, yang satu jual-jualin. Nggak repot gitu kan, nggak repot. Oke, 578 lumayan. Rp217 mungkin nggak apa-apa, bersyukur aja guys. Oke, satu lagi. Set, kepala tengkorak terakhir. Semoga harga lu gede ya, biar gua enggak biar gua ada keuntungan lagi lebih gitu kan. Semoga harga kepala lu gede. Tuh kan, oke, lumayan guys, 701. Dan total duit kita sudah 10.600, lumayan. Oke guys, tapi kayaknya udah dulu, segini dulu video dari gua. Dan kalau nggak salah tuh kita masih ada satu quest lagi deh. Mana tuh? Tuh, kita masih ada satu quest lagi, tapi kayaknya quest itu next episode aja guys. Yang quest video episode kali ini gue udahin dulu sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you in the next video guys. Bye bye. Bye.